Inspirati Indonesia. Oh, ternyata lu ada di sini, tak? Gue cari-cari juga. Loh, ternyata kamu lagi ya? Belum kapan apa ditangkap? Ah, diam lu. Gara-gara lu sama teman-teman lu, gue jadi masuk penjara. Sekarang saatnya balas dendam. Halo guys, sebelum lanjut nonton film ini, jangan lupa ya guys, tombol like-nya diklik dulu ya guys. Terus tombol subscribe-nya juga ditekan sekuat-kuatnya ya guys, karena gratis tis. Sekalian juga sama tombol loncengnya diklik guys, biar kalian bisa dapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Aduh, pada kemana sih nih orang-orang? Kok sepi banget sih? Mana minuman gue udah habis lagi? Ah, pokoknya gue harus dapat minum lagi nih, ntar malam. Ih, siapa sih yang teriak-teriak, Cong? Berisik banget sih. Ya, mana gue tahu, Kun. Orang gue juga baru muncul ini. Kita cari aja yuk, Cong. Gue pengen tahu siapa noh yang teriak-teriak. Iya deh, Kun. Sekalian refreshing, abisnya suntuk gue udah berapa hari ini cuti ngerjain orang. Hah? Gaya banget lu, Cong. Sok-sokan refreshing, kayak orang gedongan aja lu. Ih, biarin, sewot aja lu. Eh, Kun, lihat noh, ada orang lagi berdiri sono. Mana, Cong? Gue kagak lihat. Itu tuh, sono, dekat semak-semak. Oh itu ya, tapi kok kayaknya gue pernah lihat tuh orang ya, Cong? Ah, masa sih, Kun? Iya, yang waktu itu kita suruh nyulik si Mulkidi. Walah, iya, kayaknya gue punya ide deh, Kun. Ah, lu, Cong, punya ide melulu ngomongnya, tapi ntar yang ada kita-kita juga yang dikerjain. Dengerin dulu, Kun, kemarin-kemarin itu emang kita salah kaprah, Kun. Maksudnya? Jadi lu ntar pura-pura jadi tuyul, Kun. Terus lu samperin deh tuh preman. Kalau ntar dikerjain gimana nih? Ya lu tinggal lari aja, Kun. Susah bener. Nah, terus lu ngapain? Ntar gue berubah jadi Mulkidi, Kun. Terus gue pura-pura minta tolong. Kan ntar si botak datang tuh. Ya udah kita temuin aja noh preman sama si tuyul. Biar entah si botak abis dipukulin sama noh preman. Wah, ide lo kadang-kadang boleh juga, Cong. Pocong gitu loh. Ya pasti pinter lah. Iya, Cong. Tapi kadang-kadang doang pinternya. Ah, sialan lu, Kun. Wah, lo kan si botak yang bikin gue ketangkep. Dasar kurang ajar lo. Orang gila, sini kalau berani, kejar gue. Emang dasar kurang ajar lo ye. Jangan kabur lo, gue mau balas dendam. Tes. Oke deh, udah mirip suaranya si Mulkidi gue. Tolong, Ayul, tolong. Tolong, Ayul, tolong. Astaga, itu bukannya suara Mas Mulkidi. Aduh, pasti lagi diapa-apain tuh sama dua setan. Ayo mesti bantuin Mas Mul nih. Aduh, kemana tuh si botak? Dah ngilang aja, dasar kampret. Loh, kok gak ada siapa-siapa ya? Padahal kayaknya tadi suara si Mas Mulkidi dari sini. Oh, ternyata lu ada di sini, tak? Gue cari-cari juga. Loh, ternyata kamu lagi ya? Belum kapan apa ditangkap? Ah, diam lu. Gara-gara lu sama teman-teman lu, gue jadi masuk penjara. Sekarang saatnya balas dendam. Kun, bakalan ada perang dunia ketiga nih.
ternyata ide lu top char juga, Cong. Tos dulu, bro. Wah, ngeledek lu, Kun. Pakai tos segala. Kan lu tahu tangan gue kebungkus begini. Eh, iya. Sorry, Cong. Lupa gue. Akhirnya, gue bisa balas dendam juga sama lu. Eh, orang sinting. Balikin Mas Mul. Lu nyulik dia lagi, kan? Eh, siapa yang nyulik Mulkidi? Enak aja. Lo tuh yang tadi ngeledek-ngeledek gue. Hah? Ngeledek? Enak aja. Orang gue baru juga datang. Aduh, perasaan gue kagak enak nih. Lah terus tadi siapa yang ngeledek sama nantangin gue? Ya gak tahu. Eh, bentar-bentar. Kalau lu kan nyulik Mulkidi, terus siapa yang tadi teriak-teriak? Nah, terus kalau bukan lu yang ngeledek gue, terus tadi siapa dong? Kayaknya gue tahu siapa penyebab semua ini. Eh, bocah sama kuntilanak, keluar lu. Gue tahu lu berdua yang ngerjain kita, kan? Oh, ternyata mereka berdua toh. Emang kurang ajar tuh setan berdua. Dulu juga gara-gara dia sebetulnya gue jadi terlibat masalah. Kun, mendingan kita kabur aja yuk, daripada kita kenapa-kenapa. Iya deh, Cong. Setuju gue. Mau lari kemana lo berdua? Nah, sekarang saatnya kita balas dendam sama lo berdua ya. Aduh, ampun. Aduh ampun Yul, jangan digelitikin. Geli banget Yul, ampun. Makanya jangan pada iseng lagi lu berdua. Kalau kagak bakalan gue siksa lebih parah lagi lu pada.